Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba badala bidin wa dara dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakimna wa nata'allama wa ta'allimun naf'ul intifa wa tazakura wa tazkir wal ifadata wal istifadata wal hasara tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilal ala al-khair ibtigha wa jillahi wa marzatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-25 dari Asabiqunal Awalun, Sa'd ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Huwa Sa'd ibn Mu'ad bin Nu'man al-Ansari al-Ausi. Beliau Sa'd bin Mu'ad bin Nu'man al-Ausi al-Ansari dari kaum Aus, dari Ansar. Bin Nu'man bin Imr al-Qais bin Zaid bin Ashhal bin Jasham al-Bin Haris bin Khazraj bin Nabid wa ismuhu Amr bin Malik bin Aus. Ibundanya bernama Kabsyah binti Rafi'. Beliau juga menjadi sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di perang Khandaq, beliau sekemah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau orang yang dikenal dengan alladzi ihtazza al-arsyu limautih. Goncang arasnya Allah karena wafatnya beliau. Nanti akan diceritakan. Islamuhu radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam aslama Sa'd ibn Mu'ad ala yadi Mus'ab ibn Umair. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa Sa'd bin Mu'ad ini termasuk tokohnya kaum Aus yang masuk Islam melalui Mus'ab bin Umair, dan ini termasuk manakibnya Mus'ab bin Umair. Karena dengan masuk Islamnya Mu'ad, banyak dari orang-orangnya Mu'ad yang masuk Islam bersama Sayyidina Mu'ad. Bahkan ketika beliau masuk Islam, waqaf 'ala qaumih, beliau mengatakan kepada kaumnya, kaum Aus, masih belum disatukan oleh Nabi jadi Ansor, masih berpecah antara Aus dan Khazraj. Beliau mengatakan kepada kaumnya, faqala inna kalamakum alayya haram, rijalukum wa nisa'ukum. Kalian mulai sekarang dilarang untuk berbicara kepadaku, baik yang laki ataupun perempuan. Hatta tu'minu billahi wa rasulih, sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan pemimpinnya, kalau bukan pemimpin ngomong, ya orang gendeng ini. Ya. Butuh karuan, karena ini pemimpinnya dibutuhkan ngomong seperti itu. Akhirnya banyak dari mereka yang masuk Islam. Ini beliau berkata, fa wallahi ma baqiya fi dari bani Abdul Ashhal rajulun wa imra'atun illa wa aslamu. Tidak ada satupun yang tersisa di dar bani Abdul Ashhal, satupun laki-laki ataupun perempuan yang tidak masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Ini yang untung adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ini termasuk mu'allafati qulubuhum, itu pemimpin kaum yang masuk Islam. Itu diantara yang berhak menerima zakat. Kenapa? Dengan memberikan zakat kepada dia, bisa memancing orang-orang yang sekelas dia atau bawahannya dia untuk masuk Islam. Min manakibihi wa fadailihi radhiyallahu anhu. Di antara kemuliaan keistimewaan Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau syahida Sa'd bin Mu'ad Badran wa syahida Uhudan wal Khandaq. Beliau hadir perang Badr, perang Uhud
dan perang Khandaq. Seperti beberapa pertemuan sebelumnya juga kita bahas, kehadiran perang Badar adalah kehadiran yang mulia. Ya, apalagi saat itu Allah menampakkan kekuatan sejati muslim bukan dengan peralatan dan tenaga, tapi murni karena kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun andai beliau hanya misalkan perang Badar saja, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, itu sudah cukup bentuk kemuliaan. Karena itu dikatakan wa maqamatuhu fil Islam masyhudah kabira. Di dalam kitab Usudul Ghabah, kedudukan Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad di dalam Islam ini sudah disaksikan bahwa beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Walau lam yakun lahu illa yaum Badr. Kalau beliau hanya memiliki peran di perang Badr saja tanpa yang lain, maka itu sudah cukup kemuliaan bagi beliau. Kenapa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke Badar, mendapatkan kabar orang-orang Quraisy mau lari. Kenapa kok lari? Karena saat itu kan sebetulnya enggak ada keinginan perang. Iya, perang Badar itu enggak ada niatan perang. Cuman niatannya itu mengambil hak kaum muslimin yang ada di Mekah. Punyanya orang Muhajirin mau diambil dengan menyita barangnya orang kafir Quraisy yang saat itu ngambil barang dari Syam. Tapi orang kafir Quraisy terpancing kepingin perang. Lah Nabi bingung, musyawarah dengan beberapa sahabat, diantaranya Miqdad. Katanya Miqdad, lanjut perang ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar lanjut, Sayyidina Umar lanjut, semuanya berharap perang. Tapi Rasulullah enggak semangat. Nah, karena Rasulullah ya jelas kalian semangat perang karena pengin ngambil harta kalian. Wajar. Akhirnya khawatirnya perangnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena harta. Rasulullah pengin dari kaum Ansor yang tampil, yang ikut membantu, yang menunjukkan persaudaraan persatuan Islam saat itu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad ini jeli ngomong kepada Rasulullah, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah, demi Allah seakan-akan kamu ini hanya menginginkan dari kita jawaban ya perang itu dari kita, bukan dari kaum Muhajirin, dari kaum Ansar. Katanya Rasulullah, ajal, betul, yang aku tunggu jawaban dari kalian kaum Ansar, semangat ikut berjuang di jalan Allah atau tidak. Katanya Sa'ad bin Mu'ad, faqad amanna bik wa saddaqnak. Kita beriman kepada engkau. Kita mempercayai apa yang engkau katakan. Wa syahidta anna majita bil haq. Dan kami yakin apa yang kamu bawa adalah kebenaran. Law ista'radtaha bina hadzal bahr lakhudnahu ma'ak. Kalau engkau mau mengajak kita untuk melewati laut ini, kita akan berjalan menyelami laut ini juga. Mata khalafa minna rajulun wahid. Enggak ada satupun dari kita yang akan mundur, maju semuanya. Wa manakrah antal gabina aduwana gadan. Dan kita enggak benci. Justru kita senang ketemu besok dengan musuh-musuh kita. Inna la sabrun indal harab. Kita akan siap sabar menghadapi peperangan. Sidgun indal liga. Kita punya keteguhan ketika berjumpa dengan musuh. La'allallaha yurika fina matakirru bihi ainuk. Semoga Allah menunjukkan kepadamu apa yang membuat kamu senang dari kami. Fasir bina ala barakatillah. Ayo kita berangkat ala barakatillah. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah. Terlihat dari wajahnya Nabi senang, bahagia dengan ucapan Sa'ad bin Mu'ad. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'ad di perang Badar. Kalau misalkan hanya itu kemuliaannya, bayangkan menyenangkan hatinya Nabi. Apalagi sudah yang mau dicari.
Kalau sudah Nabi senang dengan dia, terus apalagi yang mau dicari? Gak ada, sudah. Kalau Nabi senang sama dia, Allah senang sama dia. Pasti mau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ihtizazu arsyir rahman li mautih. Goncang arsynya Allah itu saat wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Nanti ceritakan bagaimana beliau wafat. Itu langsung Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Arasnya Allah berguncang. Guncangnya aras Allah itu karena yang membawa gemetar melihat kemuliaan Sa'ad bin Mu'ad yang ditontonkan, dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wafatnya Sayyidina Mu'ad, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian yang ketiga, tabsyirun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil jannah. Beliau mendapatkan kabar gembira dari Nabi dengan surga. Beda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam satu hadis. Ini hadis yang lain. Bukan termasuk 10 orang al-mubasyyir bil jannah, tapi beliau termasuk orang yang diberi kabar gembira bahkan masuk surga. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Uhdiya li Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatu sundus." Nabi pernah diberi jubah terbuat dari sutra. Makanya yang anil harir, tapi yang anehnya Nabi itu melarang pakai sutra. Laki-laki dilarang oleh Nabi pakai sutra, tapi Nabi dikasih hadiah sutra. Fa'ajiban nas minha. Orang-orang kaget, kok diterima sama Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang nyawaku berada di tangannya. Lamanadilu Sa'ad ibn Mu'ad fil jannah ahsanu min hadha. Apa, sapu tangan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih indah, lebih mulia, lebih mahal daripada ini. Gak dipakai oleh Nabi, cuma diterima aja. Gak dipakai. Tapi sapu tangan yang dimiliki oleh Mu'ad, sapu tangan yang dipakai oleh Sayyidina Mu'ad bin Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih mahal daripada jubah yang terbuat dari sutra. Kita tahu sarung yang mahal-mahal itu yang terbuat dari sutra, ya, benang 210 dan semisalnya, harganya 2 juta, 3 juta. Katanya Nabi, ini dari dibanding dengan sapu tangan yang kecil, masih lebih baik, lebih mulia sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad daripada sutra tersebut. Sebab mautihi radhiyallahu anhu. Ini tadi menggambarkan bahwa beliau masuk surga. Lamanadilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah. Dia bakal masuk surga. Itu apa pembuktian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mautihi, sebab meninggalnya beliau, beliau itu meninggal setelah perang Khandaq. Bukan di perang Khandaq, setelah perang Khandaq. Jadi saat perang Khandaq beliau terkena busur panah yang memutus jalur tangannya, urat nadinya. Yang memutus urat nadinya. Yang di lakukan oleh Hibban ibn al-Araqah. Nah, ketika beliau terkena busur panah itu, ibn al-Araqah mengatakan, "Khudha minni." Balasan aku kalau bisa, katanya. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Arrakallahu wajhaka finnar." Ya, mudah-mudahan Allah membuat kamu berkeringat nanti, wajahmu penuh keringat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau sudah luka mau balas enggak bisa, hanya dengan ucapan "Arrakallahu wajhaka finnar." Kemudian beliau mengatakan, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Allahumma
in kunta abqaita min harbi Quraisy syai'an fa'abqini laha. Ya Allah, kalau memang engkau masih menyisakan ada peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy, maka tetapkan aku dalam keadaan hidup untuk perang itu. Fa innahu laqaumun ahab ilayya min an ujahidahum fika min qaumin adzau nabiyyaka wa kadzabuhu akhraju. Karena tidak ada kaum yang lebih aku senangi untuk aku perangi di jalanmu kecuali melebihi kaum yang pernah mengganggu nabimu, yang pernah mendustakan nabimu, dan kaum yang pernah mengusir nabimu dari tempat kelahirannya. Jadi yang paling senang diperangi oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad itu karena pernah mengganggu nabi, membuktikan bahwa beliau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma in kunta wada'tal harba bainana wa bainahum faj'alha li shahadah. Ya Allah, kalau memang engkau sudah hentikan peperangan antara kufar Quraisy dengan kita, ya jadikan ini, lukaku ini sebagai saksi. Wala tumitni hatta taqir aini min bani Quraidah, dan jangan buat aku mati sampai hatiku puas dari bani Quraidah. Nah, bani Quraidah ini saat sakitnya itu Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'ad untuk memberikan hukum yang ada yang terjadi kepada bani Quraidah, dari rampasan perang, tawanan, baik yang laki-laki dan perempuan. Apa yang harus dilakukan? Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'ad dan disuruh menghukumi atas apa yang terjadi di sana. Berangkat ke sana, dihukumi, yang laki dibunuh, yang perempuan dijadikan budak, yang anak-anak dijadikan budak, hartanya dibagi. Jumlah mereka ada 400 orang. Kemudian saat Rasulullah datang menjenguk Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, menanyakan hal itu, katanya Sayyidina Mu'ad, asabta hukmullah fihim. Kamu telah tepat dengan hukum yang diinginkan oleh Allah tentang mereka. Ya, setelah membunuh mereka, para laki-laki yang ditawan tadi itu, urat nadinya terputus. Meninggal beliau. Ya, ketika datang kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah letakkan kepala beliau di pangkuannya Nabi. Ya, ditutupi dengan kainnya Nabi yang warna putih, dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad itu orang yang besar badannya putih. Ya, besar badannya putih. Saat beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, yang gotong di antara mereka itu adalah orang-orang munafik. Yang gotong Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ini adalah orang munafik. Orang munafik itu mengatakan, ma akhafa jenazatahu. Alangkah ringannya jenazah ini. Kan tadi disebutkan gemuk besar ya, besar badannya. Tapi dia bopong, enteng. Kan aneh. Dikatakan itu karena hikmah apa yang terjadi di Bani Quraidah tadi. Sehingga membuat malaikat yang gendong jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Jadi terasa ringan bagi mereka. Karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Nabi SAW bersabda, laqad nazala minal malaikati fi janazati Sa'ad bin Mu'ad sab'una alfan ma wati'ul ardo qablu wa bihaqqin a'tahu Allah ta'ala dhalik. Katanya Nabi telah turun dari para malaikat mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad, itu ada 70.000 malaikat yang tidak pernah menyentuh bumi. Jadi malaikat khusus yang diutus oleh Allah untuk gendong jenazahnya. Makanya orang munafik gak kerosong, enteng. Dengan itulah Allah memberikan kepada beliau keistimewaan yang sangat luar biasa, ya, yang dimiliki oleh Sa'ad. Dan masih banyak sebetulnya perjuangan beliau, namun yes, itulah ringkasan ini menjadikan bahan bagi kita bahwa tujuan hidup di dunia adalah menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyenangkan beliau itu menyenangkan Tuhannya. Kalau sudah Tuhannya senang, apapun kita dapatkan. Idza ahabballahu 'abdan
Nah, ada Jibril, apa nama Jibril? Ya Jibril, ini uhibbu fulanan fa'ahibbah. Ya wahai Jibril, aku cinta orang ini, cintai dia. Karena mana ada Jibril ahlas sama. Jibril kemudian menyerukan kepada penghuni langit, ya ahlas sama inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Sungguhnya Allah mencintai orang ini, cintai dia. Wudi al-qabul fil ard. Kemudian diberikan ke apa? Diterima, ya, penerimaan dari orang-orang penduduk bumi. Begitu juga orang yang mencintai Rasulullah, menyenangkan hatinya Rasulullah. Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, maka dia patuh kepada Allah. Jadi tujuan kita ini bagaimana Nabi senang. Kalau kita memikirkan hal ini setiap hari, khususnya ketika kita bangun tidur, apa yang harus saya lakukan untuk membahagiakan Nabi hari ini? Sudah enggak ada lagi kehidupan yang lebih nikmat daripada ini. Hanya saja nafsu setan yang menutupi hal itu dari kita, saya membuat pengin ini, pengin itu, syahwat ini, syahwat itu terus seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita pengertian, pemahaman bahwa tiada hidup kecuali hanya untuk menyenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan itu tetap di hati kita sehingga kita dapat berjuang dengan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, beliau memiliki anak yang bernama Amr dan Abdullah. Ya. Saat beliau wafat, Rasulullah mengatakan, "Allahumma inna Sa'd dan qad jahada fi sabilik." Ya Allah, sesungguhnya Sa'd telah berjuang di jalanmu. Wa saddaqa rasulak, dia telah mempercayai rasulmu. Wa ghadalladhi alaih, dia menuntaskan tugasnya sebagai hamba. Fataqabbal ruhahu bi khair ma taqabbalta bihi ruhan. Terimalah rohnya beliau, rohnya Sa'd dengan sebaik-baik sebagaimana engkau menerima roh dengan baik. Ketika Sa'd itu masih belum wafat, ya, masih apa namanya? Sakaratul maut, ketika mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti itu, dibuka matanya, mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, inni asyhadu annaka Rasulullah. Keselamatan tercurahkan padamu ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.